Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kita bersyukur kembali Tuhan memberikan kesempatan kehidupan kepada kita untuk menapaki pekan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, program Hikmat Pagi hari ini berjudul atau bertema Ayo Makin Teguh. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan senantiasa menyertai kami, bahkan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk beristirahat tadi malam. Kami boleh mendapatkan kesegaran dan kekuatan baru di hari ini. Tuhan, ketika kami akan menapaki hari ini, ketika kami akan menjalani hari ini, kami mohon hikmat yang datang dari Tuhan. Kami mohon tuntunan yang datang daripada-Mu, sehingga hari ini boleh kami jalani dengan baik. Hari ini boleh kami jalani seperti yang Kau ingini, bahkan hari ini membawa sukacita, dan dimanapun kami ditempatkan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di samping prasasti ketika gereja ini, GKI Karangsaru, tertulis di sini tahun 3 September 1952. Bila ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, karena kita diteguhkan bahwa Tuhan beserta. Tema Ayo Makin Teguh didasarkan kepada tema kebaktian Minggu yang berjudul Jangan Bimbang. Tema ini atau tema Jangan Bimbang bertujuan mengajak kita memahami bahwa orang percaya tidak imun, tidak kebal terhadap penderitaan. Baik penderitaan yang datang dari luar diri seseorang maupun penderitaan yang disebabkan oleh dorongan batinnya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3-15. Namun kita akan fokus di 2 Petrus 1 ayat 10. Kita akan belajar dari ayat 10, demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari penderitaan adalah ujian bagi anugerah-anugerah yang kita miliki, supaya semua anugerah itu dapat dikembangkan. Hati kita dimurnikan dan iman kita diperkuat. Kita diajak memahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada alasan apapun untuk bimbang iman, termasuk saat mengalami badai hidup maupun pencobaan. Kita juga diajak berkomitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang teguh dalam iman, apapun yang terjadi, karena kita percaya Tuhan itu setia, menyertai, dan akan bertindak seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab elektronik untuk Alkitab terjemahan baru terdapat 3 frasa jangan atau janganlah bimbang, yaitu di kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 20, dan surat Yakobus 1 ayat 6. Kata lain yang dipergunakan di berbagai terjemahan Alkitab untuk jangan bimbang di Yesaya 41 ayat 10 adalah jangan cemas, jangan kaget, jangan takut. Di surat Kisah Para Rasul 10 ayat 20 adalah jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Dan di Yakobus 1 ayat 6 adalah tidak boleh ragu-ragu, jangan goncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan bimbang menurut Alkitab dapat dipahami juga jangan cemas, jangan kaget, jangan takut, jangan atau tidak boleh ragu-ragu, jangan khawatir, dan jangan goncang. Bila seseorang mengaku memiliki keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hal itu perlu disertai ketaatan dan usaha pembuktian melalui sikap hidup dan perilaku sehari-hari. Semakin kita taat, setia, tekun, dan giat bertumbuh,
semakin kita mantap meyakini iman dalam Kristus. Sebaliknya, semakin kita pasif, statis, dan tanpa inisiatif dalam pertumbuhan dan usaha membuktikan keyakinan iman kita kepada Kristus, maka semakin kita goyah meyakini iman. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itulah Rasul Petrus menasihati setiap orang yang telah dipanggil dan dipilih Allah untuk bertumbuh dengan cara berusahalah. Biasakanlah dirimu dengan sungguh-sungguh makin teguh dalam iman kepada Tuhan sehingga tidak akan tersandung. Ayat 10. Dengan demikian, kita tidak akan goyah dan tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Ayo, terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Orang Kristen yang tidak bertumbuh pasti akan mudah bimbang imannya. Amin. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat iman kami goncang. Ada banyak hal yang bisa membuat iman kami rapuh. Namun hari ini kami mohon belas kasih Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan. Kami tidak mudah terombang-ambing oleh apapun itu, oleh pengajaran yang sesat, oleh keadaan ekonomi, oleh keadaan tubuh dan kesehatan kami, atau hal-hal lain yang terjadi. Kami akan semakin kokoh, kami akan semakin kuat, kami akan semakin setia, karena kami percaya bahwa hidup ini bukan bicara tentang kami, namun bicara tentang Tuhan yang mengasihi kami. Oleh karena itu berkatilah kami hari ini Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memberikan kehidupan baru bagi kami, maka Tuhan juga memberikan berkat baru bagi setiap kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita untuk boleh menapaki hari-hari ke depan sebagaimana aktivitas kita akan segera terjadi. Namun, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap menjaga supaya kita tetap sehat. Ketika kita sehat, maka kita juga tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain. Ketika kita menjaga kesehatan, ketika kita menjaga diri kita dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang menghargai kehidupan. Oleh karena itu mari jaga kesehatan dengan baik, pakai masker, tetap stay di rumah kalau memang tidak ada kesibukan di luar rumah, dan mari kita berdoa supaya kehidupan yang kita rindukan, aktivitas yang kita mau jalani bersama, sungguh-sungguh membawakan kehidupan dan kebaikan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.